طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga dengan sebab demikian kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, baik dalam hal keduniaan kita maupun aktivitas kita yang berhubungan dengan akhirat kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan di akhirat bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ayuhat thulabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa kabarnya antum semua? Ya, anak ustaz yang ustaz sayangi karena Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita melanjutkan pelajaran hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hari ini kita melanjutkan hadis keberapa ya? Siapa yang masih ingat? Ya, hadis keberapakah kita hari ini belajarnya? Siapa yang tahu? Ya, hadis yang ke-12 hari ini. Semalam itu hadis yang ke-11 ya, tentang menjauhi diri dari hal yang tidak bermanfaat, yang sia-sia. Apa hadisnya? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Hadis yang pendek, tapi belum juga semua yang menyetorkan kepada ustaz. Ustaz enggak tahu bagaimana kabar antum ini. Ada yang sama sekali belum nyetor hafalan hadisnya. Dari hadis pertama, hadis kedua, enggak tahu ustaz. Padahal sudah berkali-kali ustaz sampaikan kepada antum semua ya, di daring ini. Bagi yang belum nyetor, silakan setor hafalannya. Ya, jangan diam-diam saja. Ustaz enggak bisa kalau nelfon antum semuanya satu-satu gitu kan. Karena banyak sekali yang juga ingin menyetorkan hafalan kepada ustaz. Kadang-kadang ustaz bentar-bentar ada yang nelpon, ada yang mau video call, ada yang menjawabri ustaz, ustaz ana mau nyetor, baik nyetor hafalan hadis maupun nyetor hafalan Al-Qur'an. Jadi antumlah ya, antumlah yang sibuk, antumlah yang peduli kepada diri antum, kepada pelajaran antum ya, antum hubungi ustaz. Kalau masalah nomor, nah, antum bisa tanya kepada wali kelas antum. Tanya kepada wali kelas antum berapa nomor Ustadz Zainuddin ya, guru hadis gitu kan. Banyak ya solusi gitu kan. Nah, karena Ustadz ada dengar kayak gitu, anak nggak tahu Ustadz nomor Ustadz, jadi anak nggak bisa nyetor. Itu alasan klasik namanya itu, alasan yang tak masuk akal. Masa antum nggak tahu nomor Ustadz ya, kecuali antum anak baru ya kan, anak baru, anak kelas 1 gitu kan. Ustaz kan udah 1 tahun ya jumpa dengan antum ya di kelas 1 gitu kan. Kenapa antum enggak tahu nomor ustaz, padahal ada sebagian yang dulu ustaz wali kelasnya, dan sebagian juga udah biasa sama ustaz waktu itu nyetor hafalan hadis gitu kan. Bukan pertama kali ini aja jumpa sama ustaz ya melalui daring ini. Udah ada sebenarnya. Cuman kena malas dia atau enggak peduli sama sekali, ya akhirnya cari alasan lain gitu kan. Anak gak bisa nyetor ustaz karena gak ada nomor ustaz, alasan gitu kan, alasan yang dibuat-buat yang tak masuk akal gitu kan. Banyak solusi seharusnya. Kalau gak tahu nomor ustaz, tanya sama wali kelasnya gitu kan, pasti tahu nomornya gitu kan. Nah, jadi kalau sampai hari ini antum
belum seterhafalan juga gitu kan dari hadis pertama. Jadi kapan lagi antum maunya terhafalan gitu kan? Sedangkan hari demi hari terus bertambah, ya terus berkurang hari kita, terus berkurang waktu kita untuk di kelas ini gitu kan. Bentar lagi kita akan menghadapi ujian semester gitu kan. Jadi kapan lagi antum maunya terhafalan? Kalau nggak ada cicil mulai sekarang, hadis pertama, hadis kedua, kapan lagi? Nunggu ustad gitu kan? Nggak mungkin gitu kan? Ustadz juga banyak yang menelpon ustadz gitu kan, mau nyetir hafalan juga seperti antum gitu kan. Makanya ustadz ingatkan lagi, antumlah yang sibuk, antumlah yang peduli terhadap diri antum dan terhadap pelajaran antum. Jangan antum main-main ya, walaupun sifatnya di rumah ya, nanti akan ketahuan siapa yang berhasil, siapa yang tidak. Itu akibat kenapa nggak peduli dengan pelajaran. Baik, ingat ya. Ya. Kita lanjutkan hari ini hadis ke-12 ya. Hadis ke-12. Baik, hadis ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadithun hasanun rawahu at-Tirmidhiyu wa ghairuhu hakadha. Nukarrir marrah saniyah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarakuhu ma la ya'nihi. Baik, sekarang sama-sama ya, ikuti ustaz ya membacanya biar kita hafal ya. Ini apa namanya, judulnya adalah ishtighalu bima yufid, menyibukkan diri sesuatu yang bermanfaat. Ikuti ustaz ya, ulangi ya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kita ulangi hadisnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadithun hasanun rawahu at-Tirmidhi wa ghairuhu hakada. Baik, agar hadisnya sangat mudah dihafal ya. Jadi tinggal antum rubah niat antum supaya antum diberikan kemudahan agar antum bisa menghafal hadis ini. Kita artikan ya. Dari Abu Hurairah, atau sini aja ya, lihat ya. Kita lihat di sini hadis ke berapa? 12, ada artinya ya. Mana dia? Hadis ke 12. Ya, di sini dia. Ya. Kita tengok dulu ya. Tar ya, tarkun. Ya, tarkuhu ya. Artinya meninggalkan. Ya'ni artinya penting. Penting baginya. Baik, arti secara keseluruhan apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, merupakan ya, min merupakan husni
baik, baik ya, husni baik. Islamil mar'i, Islamnya seseorang. Tarkuhu, dia meninggalkan ya. Tarkuhu, dia meninggalkan. Tarku, dia meninggalkan. Malah sesuatu, ma sesuatu, la yang tidak ya'nihi, berguna baginya, atau yang tidak penting baginya. Kita ulangi arti hadisnya. Merupakan tanda min husni islamil mar'i, merupakan tanda baiknya, baiknya ini husni baik Islamnya seseorang. Tarkuhu, dia meninggalkan ma la ya'nihi, sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan, riwayat Tirmizi dan lain-lainnya seperti ini juga hadisnya. Baik, perhatikan ya. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah, pertama, termasuk sifat-sifat orang muslim adalah dia menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang mulia serta menjauhkan perkara yang hina dan rendah. Itulah sifat-sifat orang muslim. Ya, dia tidak mau sibuk dengan perkara-perkara, hal-hal ya membuat dirinya menjadi hina dan rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pun kadang-kadang menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, akhirnya ada sebahagian yang tidak bermanfaat itu membuat kita merasa direndahkan oleh orang lain. Kita aja enggak mau, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghargai amalan kita. Oleh karena itu, kalau amalan tersebut tidak bernilai dengan yang bermanfaat, maka itu sia-sia, sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dapat kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah pendidikan bagi diri dan perawatannya dengan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di dalamnya. Jadi kita dididik ya, kita dirawat dengan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Kita ini juga sebagai seorang guru untuk diri sendiri, ya. Makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyah, ya. Setiap orang, setiap seseorang itu adalah pemimpin ya dari yang dipimpinnya. Dan setiap orang ya memimpin diri sendiri. Nah, bukan hanya memimpin rakyat, bukan hanya memimpin orang-orang yang di bawahan kita. Kita juga sendiri, setiap orang, kullukum ra'in. Kata Nabi gitu. Kullukum ra'in, setiap orang. Berarti setiap kita, walaupun kita bukan seorang presiden, bukan seorang kepala dusun, seorang bupati, seorang gubernur, tetapi kita juga pemimpin. Pemimpin apa? Minimal untuk diri sendiri. Kita wajib memimpin diri sendiri ya. Meninggalkan yang tak bermanfaat, kita tahu. Nah, ini kita arahkan diri kita. Jangan-jangan sampai kita menjadi pengekor hawa nafsu. Kita pula yang sibuk ya menjadi orang-orang yang terjerumus ke dalam kekehinaan dan kerendahan. Yang ketiga adalah menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat adalah kesia-siaan dan merupakan pertanda kelemahan iman seseorang. Jelas ya, orang-orang yang berkecimpung dengan hal yang sia-sia, menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat, itu merupakan tanda lemahnya iman seseorang. Kalau seseorang yang imannya meningkat, maka dia tidak akan mau tercebur ke dalam kesia-siaan, menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman, orang yang tinggi imannya, dia akan senantiasa menghabiskan waktu hanya untuk yang bermanfaat. Beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, silaturahim dan segala-segala yang mengandung nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hal tersebut tidak ada nilai ibadahnya, maka
dia akan merasa ini rugi, merugikan dia. Orang-orang yang menghabiskan waktu sedangkan umur semakin berkurang, ya, umur semakin berkurang, ya, sedangkan amalan kita sedikit sekali gitu kan. Jadi kalau dia menyia-nyiakan waktu yang ada, kesempatan yang ada dengan hal yang tidak bermanfaat, yang tidak bernilai dengan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak menambah keimanan, maka hal tersebut merupakan kesia-siaan dan pertanda imannya lagi lemah, ya, imannya lagi lemah. Baik, berikutnya perkara yang keempat, anjuran untuk memanfaatkan waktu dengan sesuatu yang bermanfaat, ya, sesuatu yang manfaatnya kembali kepada diri sendiri bagi dunia dan akhirat. Jadi kita dianjurkan, kita diharuskan untuk memanfaatkan waktu tersebut dengan mengisi hal yang bermanfaat kepada diri sendiri, baik itu manfaatnya untuk dunia, terlebih-lebih lagi manfaat untuk akhirat, tempat kita kembali yang pasti, tempat yang dituju yang abadi. Jadi kalau kita hanya mementingkan untuk dunia kita, maka kita sangat keliru dalam menyikapi dunia dan keliru dalam menyikapi akhirat. Jadi kalau dia yang berisi bermanfaat untuk dunia, jangan lupa niatkan untuk ibadah. Bahkan seseorang saja ketika dia seorang ayah, misalnya ayah antum misalnya bekerja gitu kan, mencari nafkah untuk antum, kalau dia saja berniat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bekerja, dia makan agar nanti anak-anaknya, dia cari makan misalnya agar nanti dia memiliki anak-anak yang sehat yang sanggup beribadah dengan makanan yang ia cari, berarti ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang boleh, yang mubah sifatnya, yang hubungan dengan dunia, tetapi nanti bisa berisi ibadah. Jadi carilah hal-hal yang bermanfaat sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Yang kelima, ikut campur terhadap sesuatu yang bukan urusannya dapat mengakibatkan kepada perpecahan dan pertikaian di antara manusia, ya. Ikut campur terhadap sesuatu yang bukan urusan dia dapat mengakibatkan kepada perpecahan dan pertikaian. Ini adalah pelajaran yang besar bagi kita. Jangan coba-coba sesekali kita ikut campur kepada urusan orang lain. Misalnya ada dua orang yang bertikai, ya, bertikai. Biarkan dulu mereka menyelesaikannya, ya. Jangan kita ikut campur, ya, yang bikin urusan kita. Nanti boleh jadi kita menjadi masalah bagi mereka berdua, gitu kan. Ya, memang ada hal-hal tertentu kita memang boleh ikut campur kalau nanti hal-hal yang sangat penting sekali, gitu kan. Kalau tidak kita raihkan, mereka akan bersebunuhan. Kita, ya, itu contohnya seperti itu. Kita boleh untuk melerai, gitu kan, bersama teman-teman kita, tim kita, ya, untuk melerai perkelahian mereka. Nah, di sisi lain boleh jadi kita sering ikut campur dengan urusan orang lain. Orang lain pasti tidak akan senang kepada kita, itu sudah pasti, ya. Dan nanti boleh jadi mengakibatkan problem yang lebih besar lagi. Kenapa? Kita sering ikut campur bersama urusan orang lain. Misal ikut campur urusan keluarga orang lain, ya. Ada suatu keluarga A yang suami istri bertikai, gitu kan, ya. Kita ikut campur tidak boleh, ya, ikut campur boleh. Nggak boleh kita mencari informasi. Nah, biarkan dulu mereka memecahkan masalahnya. Kenapa? Setiap suami istri mereka berkewajiban ketika mereka berselisih, mereka sendiri yang memecahkan masalahnya sendiri, gitu kan. Tidak boleh ikut orang-orang lain, misalnya ayahnya atau mertuahnya, ya kan. Tidak boleh, nanti boleh jadi mertua berpihak kepada anaknya, gitu kan. Nah, itu ini contohnya seperti itu, ya. Jadi mertua ikut campur urusan anaknya, menantunya, nanti boleh jadi mertua akan cenderung kepada ya anaknya, gitu kan. Akhirnya apa? Bukan menjadi solusi, ya, menjadi masalah. Baik,
tema hadis dan ayat yang terkait optimalisasi waktu dan potensi, mengoptimalkan, memanfaatkan semaksimal mungkin waktu dan potensi. Ya, ini ada ayatnya ya, ya di surah 103 ayat 1-3, kemudian surah kedua ya ayat 148, nanti cek kembali ya surah apa. Kemudian meninggalkan hidup terlena, ya meninggalkan hidup terlena itu di surah 63 ayat ke-9, kemudian surah ke-31 dan ayat ke-6. Silakan antum cek kembali ya tema hadis yang terkait dengan ayat-ayat ya tentang mengoptimalkan waktu, dan yang kedua meninggalkan hidup yang terlena. Barakallahu fikum. Itulah tema hadis kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita sampai kepada hadis yang berikutnya nanti, hadis ke-13 insyaallah. Ya, itu ini dia ya. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali di lain dan kesempatan gelombang yang sama. Tetaplah antum bersama Ustaz insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum semua. Wallahu taala alami sawab. Jangan lupa ya, yang belum setor hadis silakan japri Ustaz untuk menyetor hadisnya. Yang belum hadis pertama, hadis kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sampai hadis yang ke-11, silakan di telepon Ustaz, cari informasi nomor Ustaz ya. Cari informasi agar antum bisa menyetorkan hafalan antum supaya Ustaz tahu bahwa antum sampai segini hafalannya. Nah, nanti sebagai nilai harian, nilai harian. Ya, kemudian ya untuk hari ini ya antum berkewajiban untuk mencatat faedah-faedah ya hadis ini sebagai antum tanda mengikuti, sudah mengikuti daring hadis ini. Jadi kalau nanti ada yang tidak mengirimkan faedah hadis misalnya ini kan, nanti antum tulis ya, antum ketik ya faedah hadis ke-12 gitu kan, yang pertama adalah ini, dua ini dan seterusnya, siapa nanti yang enggak mengumpulkan ya, berarti ketahuan dia tidak mendengarkan daring ini, alias dia dianggap absen. Jadi ini bertujuan untuk mengecek kehadiran antum mendengarkan video ini dari awal sampai akhir. Nah, kalau ada yang tidak mengirimkan, berarti dia dianggap absen, tidak mengikuti daring ini. Berarti di rumah dia main-main, main HP saja tanpa belajar. Baik. Ya, saya tunggu ya dari hari ini antum tulis ya. Jangan tulis di apa? Di buku itu hanya untuk untuk hadis saja. Untuk hadis kalau udah nyetor nulis hadis. Ini hanya menulis faedah. Faedah hadis ini hanya antum ketik. Paham ya? Hanya antum ketik di WA, kirim ke Ustaz. Supaya nanti berbeda, ya. Kalau tulis tangan, foto di buku itu nulis hadis, ya, karena sudah nyetor hadis. Kalau yang ini hanya mencatat faedah bagi yang sudah mendengarkan hadis ini. Itu sifatnya apa? Diketik di WA tanpa ditulis tangan. Tanpa ditulis tangan, tanpa nulis di buku. Hanya ketik di WA. Faham kira-kira ya? Paham insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Nakhtatim subhanakallahumma wabihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.